Pak Marjuki. Iya. Kan tahun 2019 mau pilpres nih, iya, pemilihan presiden. Nah itu ada gerakan ini, 2019 ganti presiden, ada juga yang bilang tetap Jokowi. Kalau menurut Bapak gimana nih? Ganti presiden. Kira siapa pilihannya ini? Kalau golput boleh nggak? Ini kan lagi hangat tahun politik ya, 2019 ada pilpres. Kalau menurut Mas Iim, ganti presiden atau lanjutkan Jokowi dua periode? Ya, apa ganti aja? Oh gitu. Kenapa harus diganti? Ya pengen tahu aja kalau ganti gimana? Terus sudah waktu Jokowi ini udah tahu gini sekarang. Mungkin kalau lain lagi, kalau ganti lain lagi ininya gitu. Kalau gitu, yang tepat untuk menggantikan Pak Jokowi siapa? Yang tepat menggantikan Pak Prabowo. Kenapa Pak Prabowo? Ya, dia kan udah ini juga udah berapa kali nginiin, udah berapa kali nyalonin. Kemarin pernah kan udah nggak ini. Iya. Mungkin kali ini dia bisa gitu. Bisa apa maksudnya? Bisa jadi. Kenapa percaya sama Pak Prabowo? Kenapa ya? Saya pengen ini aja, pengen lihat aja inian dia kayak SBY apa gimana. Dia kan sama-sama orang inian, orang militer gitu. Alasan lainnya apa? Ya mungkin lebih maju kalau Pak Prabowo. Ganti presiden. 2019 ganti presiden. Nah, itu bagaimana tanggapan Bapak itu? Sebab Bapak kan pendukung Jokowi ini. Dia ada syaratnya, Pak. Nah, apa syaratnya, Pak, untuk ganti presiden? Syaratnya itu bapaknya Kahiyang Ayu. Oh, begitu. Jokowi dua periode. Jokowi rong periode mana? Jokowi pisan mana?